Halo semuanya, hari ini aku mau nge-review salah satu mie, yaitu mie gagang mie cici jalapeno. Aku belum tahu rasanya, cuman kalau dari varian rasanya cici jalapeno ini akan rasanya pedas banget, karena jalapeno tuh merupakan cabai dari Meksiko gitu guys. Terus untuk cara pembuatannya sih sama aja kayak Indomie biasa, cuma bedanya ini adalah mie goreng. Tuh, Indomie goreng guys, goreng. Jadi tunggu aku review ya. Oke. Hai, hai. Ramai banget ya aku ya. Jadi guys, ini aku udah bikin gagaminya. Nih. Ini gagami cici jalapeno. Oh, kebalik, sorry. Maaf. Nih. Cici jalapeno ini mie goreng, jadi otomatis airnya aku nggak kasih. Terus di sini udah ada bumbunya, guys. Nah, ini bumbunya kayak gini loh. Tuh, bumbunya kayak gini. Aku akan tuangin dulu dikit aja si bumbu nih, karena aku takutnya pedas banget. Minyak. Dah. Aku tuangin dikit dulu. Terus, ini. Ini aku nggak tahu ini bumbu apanya, guys. Mama mia bisa terus. Nih. Tuh bumbunya tuh kayak kejunya gitu loh. Tinggal tuang. Tinggal tuang aja, guys. Pedas bisa kita langsung bersihin. Dan ini udah. Aku ada tambahin telur rebus. Ayo kita fritter. Jadi inilah mie-nya, guys. Tuh. Mari kita makan. Kita puter-puter dulu. Enak. Pakai dikit aja tapi udah pedes banget karena dia cabenya minyak. Ngomong apa? Hah? Kayaknya sama samyang sih. Tulisan samyang. Ini enak banget loh guys, mie-nya. Betul, aku kurang suka mie yang teksturnya minyak, guys. Jadi tadi aku pakai dikit aja. Aku suka nggak ngerti kenapa di TikTok suka ada yang makan cabenya doang. Rasa kejunya gak berasa, guys. Ini HP.
Ini HP aku nih. Aku pakai itu juga buat nge-live, guys. Jadi aku dua HP sekaligus. Kiri kanan. Halo. Halo semuanya. Terima kasih Kak The Kids All Alright. Halo Kak Bev. Di mana Kak Bev? Thank you Kak Su. Ini aku lagi kepedesan. Oke, lanjut. Gila ini pedes banget. Aku punya IG namanya Gibi Almadea ya. Gila pedes banget. Okay guys. Okay. Segitu aja deh videoku. Menurut aku minyak enak. Pedasnya juga nampol. See you guys on my next video. Bye-bye.